Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali lewat channel ini dengan tujuan memberikan siraman rohani dan penguatan iman bagi kita semua. Kita terus belajar dari tokoh-tokoh iman dalam surat Ibrani pasal 11 yang membicarakan tentang iman dan contoh-contoh daripada nenek moyang Israel yang menyatakan imannya yang sejati kepada Allah. Hal ini penting sebab cara-cara mereka beriman memberi teladan dan semangat bagi kita hari ini tentang iman yang sejati. Pada sesi yang lalu kita sudah belajar tentang iman Habel, bagaimana latar belakang orang tua, pendidikan dalam keluarga, persembahan yang ditopang oleh kelakuan hidup, sehingga Habel memperoleh kesaksian bahwa ia benar dan bahwa ia masih berbicara sesudah ia mati. Maka kali ini kita akan melihat contoh yang kedua, yaitu Henok. Siapakah Henok? Apa yang terjadi dan bagaimanakah kisahnya? Teladan apa yang ia miliki? Berikut kita akan belajar lebih jauh tentang Henok dari surat Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari bagian firman Tuhan ini ada dua hal besar yang dimiliki oleh Henok, yaitu pertama, Henok seorang yang beriman kepada Tuhan, ayat 5. Lalu yang kedua, Henok seorang yang diperkenankan oleh Tuhan dalam ayat 6. Kedua hal ini adalah dua predikat besar yang diberikan oleh Alkitab secara jelas kepada Henok. Nah, untuk mengenal dan memahami figur Henok lebih jauh, kita perlu telusuri kisahnya yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 5. Pertama, siapakah Henok? Henok adalah keturunan daripada Adam, yaitu cucu generasi yang ketujuh dan bapaknya bernama Yared. Dalam Kejadian pasal 5 kita melihat anak-anak keturunan daripada Adam, yaitu Kain, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Yared, kemudian Henok, Metusala, Lamek, dan kemudian Nuh. Lalu setelah itu Nuh memperanakan ada Sem, Ham, dan Yafet. Menarik karena tokoh iman yang pertama adalah Habel. Lalu tokoh yang kedua yaitu generasi ketujuh adalah Henok. Dan nanti berikutnya adalah Nuh, seorang tokoh generasi yang ke-10. Menarik karena dalam generasi ke-7, generasi ke-10 ada orang-orang yang penting. Yang kedua, apa yang terjadi dan bagaimanakah kisah Henok? Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24 Alkitab mencatat bahwa setelah Henok hidup 65 tahun ayat 21, maka Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi dalam ayat 22. Dan Henok mencapai umur 365 tahun ayat 23. Lalu dicatat lagi Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 24. Berarti ada beberapa pelajaran yang menjadi teladan bagi kita hari ini. Yang pertama, Henok sejak masa mudanya sudah timbul satu kesadaran, suatu pengalaman, dan Henok merasa perlu untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, sebuah keputusan yang serius, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Dari mana kita tahu ini terjadi di masa mudanya? Sebab total umur Henok adalah 365 tahun. Dipotong 300 tahun dia berjalan bersama dengan Allah menjadi 65 tahun. Berarti sejak 20% masa hidupnya, Henok sudah berani memutuskan arah hidupnya
untuk selanjutnya. Apa yang Henok putuskan jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada masa itu dan masa sekarang. Seringkali orang mengambil keputusan yang penting ini justru pada saat tak berdaya, pada saat akhir hidupnya, pada masa tuanya, barulah timbul suatu kesadaran. Ia merasa perlu untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Andai kata Tuhan bertanya, dulu kemana, sekarang baru datang. Banyak orang menganggap bahwa mereka cuti panjang dulu. Tetapi Henok berbeda. Justru pada masa mudanya lah, ketika masih gagah, masih prima, masih energik, masih segar, bugar, punya banyak waktu kesempatan, Henok sudah mengambil keputusan untuk serius dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup Henok adalah yang paling pendek, tetapi paling berarti dan paling bermakna. Kita tahu dalam zaman itu orang bisa mencapai usia 800, 700, bahkan 900 lebih tahun. Kita tahu Adam berumur 936 tahun. Yared ayah Henok mencapai 962 tahun. Bahkan anak Henok yaitu Metusala mencapai 969 tahun. Metusala inilah usia yang paling panjang di sepanjang sejarah umat manusia. Sedangkan Henok hanya 360 tahun saja. Tetapi jangan salah, sebab sejak usia 65 tahun, Henok sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Henok hidup bergaul bersama dengan Tuhan selama 300 tahun lagi, sampai penghujung hidupnya di bumi. Andai kata hidupnya masih lama lagi, beberapa ratus tahun, saya percaya Henok tetap tidak berubah keputusan dan komitmennya. Seringkali kita melihat ada orang yang waktu mudanya begitu rajin, begitu giat, aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan, ikut kegiatan-kegiatan, ikut sekolah minggu, pemuda, ibadah doa, terlibat di dalam paduan suara, dalam tim musik. Tetapi setelah ia bekerja, setelah menikah, apalagi dengan orang yang salah, maka ia mulai dingin, mulai suam, mulai tawar, akhirnya mundur dan kemudian hilang. Berbeda dengan Henok, sejak masa mudanya, usia 65 tahun itu, Henok terus hidup, terus berjalan dan terus bergaul dengan Tuhan bahkan selama 300 tahun ke depan, sampai akhir hidupnya. Tanpa kendor, tanpa lemah, tanpa mundur, Henok tetap stabil dan tidak berubah sedikit pun. Lalu yang ketiga, Henok seorang yang beriman kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Ibrani 11 ayat 5 dan 6 tadi. Karena iman, Henok berpaling kepada Allah. Karena percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Upah yang Henok terima adalah Tuhan memberikan kekuatan untuk menerapkan imannya ke dalam kelakuannya. Dari mana kita tahu? Yakobus pasal 2 mencatat, iman tanpa kelakuan, iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Sama seperti tubuh tanpa jiwa mati adanya. Tubuh tanpa jiwa itu mayat. Begitu juga iman tanpa kelakuan adalah rohani yang mati. Berarti iman Henok bukan iman teoritis, bukan iman halusinasi, iman imajinasi, tetapi iman yang diterapkan, diaplikasikan ke dalam kelakuan. Itu sebabnya Henok tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pernah bernyanyi sebuah lagu, Walking with Jesus, walking everywhere, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Henok hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dipakai kata walking. Nah, kisah Henok unik sebab setelah beberapa generasi, Tuhan mendapati seorang
daripada keturunan Adam yang berjalan bersama dengan Tuhan, walking with Jesus. Yang keempat, pada waktu kita berjalan dengan seseorang, apa yang harus kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjaga jarak. Kita ingat pada waktu Yesus ditangkap, ada dua murid yang mengikut Yesus dengan cara yang berlainan, yaitu Yohanes. Yohanes ikut Yesus dekat-dekat, terus menerus ikut Yesus. Dan yang kedua adalah Petrus. Petrus mengikut Yesus jauh-jauh. Dia tetap mengikut Yesus, tetapi dari jauh saja. Mengapa Petrus ikut Yesus dari jauh? Karena Petrus tahu ini adalah malam bahaya, malam pengadilan, malam mungkin di mana Yesus akan ditangkap. Maka saya tetap ikut Yesus, tetapi dari jauh saja. Jangan terlalu dekat. Ini situasi, keadaan, ini area yang sangat berbahaya. Jadi kita belajar ada dua macam orang. Yohanes mengikut Yesus dekat-dekat, sedangkan Petrus mengikut Yesus tetapi jauh-jauh. Ini prinsip penting bagi kita tatkala berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan ketika berjalan dengan seseorang? Yang kedua adalah kita harus menjaga spido, menjaga kecepatan, kecepatan langkah Tuhan. Ini penting, itu sebabnya banyak gereja, banyak orang Kristen akhirnya dingin, tidak dipakai, mundur daripada Tuhan. Mengapa? Karena spido, karena kecepatannya tidak dijaga. Lalu yang kelima, Henokh adalah seorang nabi yang penting. Sebab Henokh sejak lampau telah bernubuat tentang eskatologi, tentang peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi pada akhir zaman ketika Yesus datang kembali. Kita bisa baca di dalam surat Yudas ayat 14-16. Henokh sudah mempunyai suatu konsep bahwa seluruh dunia kelak akan dihakimi. Mengapa? Karena segala perbuatan dosa dan kefasikan daripada orang-orang fasik. Henokh berbeda sekali dengan orang-orang sejamannya. Sebab Henokh berjalan dan bergaul bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Henokh begitu peka sekali dengar suara Tuhan. Henokh tahu isi hati Tuhan. Sehingga Henokh sejak lampau sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang akan terjadi kelak. Dan puji Tuhan, setelah 300 tahun penuh, Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan langsung mengangkat Henokh. Ini pertama kali di dalam sejarah orang mencari mayatnya dan tidak ditemukan. Memang selain Henokh, ada juga Elia yang diangkat langsung hidup-hidup oleh Tuhan ke surga. Tetapi waktu Elia diangkat, ada Elisa yang melihat kereta kuda di dalam angin yang kencang yang datang dan membawa Elia. Tetapi Henokh tidak demikian. Kita tidak mengerti dengan pasti mengapa demikian. Jadi dengan melihat sedikit kisah daripada Henokh, maka biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman seperti Henokh. Kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, kita menjaga jarak, menjaga kedekatan kita, menjaga spido kita, sampai akhirnya kita berjumpa sendiri dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan serta memberkati kita sekalian. Shalom.